Buset, apa nggak bang mulu ini? Kan suara apa tadi ya? Wah, ya apa sih ini? Rumahnya merinding-merinding dikit, mana majikan pada pegih lagi. Ah, lanjut tanggung tinggal dikit. Nah, gini mah. Toko gua mana tadi ya? Ini dia nih. Benar ini kampung, benar ini nomornya ini ya. Sama lengkar ini dulu. Kuyin ada nggak ya di rumah majikannya? Ada nggak ya? Kata bininya di rumah majikan. Ini sepi ada. Mana orangnya? Oh kan, ada yang ngetok-ngetok nggak ada orangnya. Buset, apa mau ketinggalan lagi? Ada nggak ya? Samping lagi. Banget. Apa ada di belakang mobil? Kagak ada juga. Tadi ada yang ngetok-ngetok. Langsung gue pintu depan diketok, di samping diketok. Mudi apa maling ya? Pemplangan lagi. Coba ah. Gue takut aja mau kapiran dah. Mobil bos gue digondol maling. Kapan ini ya? Rangsang gua mobil masih jauh. Lagian gua mobil mah keras. Ya bener ini. Orang pemedi ya. Tembok apa-apa nih? Tapi tembok jauh. Kalau tembok kok keras? Ini empuk. Setan botak! Setan botak. Ih, mau kabur kemana ya? No kan botak bener nih. Sembulan banget lu Yun. Gue kan setan. Awas lu. Wali. Woi. Yun, ya bangun lu. Setan lu nih, setan kali. Bedi tadi mah. Bedi apaan? Iya lu. Orang marong matanya. Marong apaan? Mata menjidat marong. Lo? Iya. Cariin susah banget lo. Kalau setan ki, nongol nggak kelihatan, mau ngetok-ngetok doang. Gue pikir mau kalau nggak setan ya maling. Bagus, mau ngetok pegangan sapu lo.
Nggak ada apaan, Siki, tengah malam buta gini, ngetok-ngetok pintu, nakut-nakutin lagi. Ada apaan emangnya? Penting bener. Hah? Susah banget dicari lu. Ini, ada kerjaan, mau kagak? Mau urusan apaan, Siki? Nih ya, urusan yang namanya urusan sama lu nih. Yang siang bolong aja yang kelihatan. Iya, yang bakalan kelihatan jadi duitnya. Blepetan, gagal. Tapi lagi tengah malam begini, busak, pasti blepetan dah. Kagak, ini mah kagak blepetan. Ya elah. Ilok. Iya, tadi gua ketemu asisten RT. Dia nyuruh masang ubin. Masang ubin iya. Di mana? Di rumah RT. Oh. Ini mah kerjaan nggak ada sehari dah, udah kelar. Ngagul ngigo lo. Ya elah, gua udah megang panjernya nih, gua dikasih panjer sama asistennya. Jadi panjernya lap buat nopoin supaya nggak belepetan. Wah, ilok duit belepetan. Oh, duit lu bawa? Iya, panjernya. Wah, kalau duit mah nggak bakalan gagal dah. Udah lu pegang nih. Udah nih. Gua percaya banget lu. Percaya itu orang sama lu ya? Ya elah, gua orang jujur bener. Ya gimana gua dipercaya? Oh gitu. Jadi iya. Lu kalau ini mah kagak belepetan lah, ini mah bener lah. Kalau ngantongin duitnya mah jadi. Bang Alek mana sih ini ya? Gua udah kasih duit dari sore. Kok kagak ada ini? Mana orangnya ini? Jadi dari sore. Itu dia orangnya kita cari dari tadi ya. Wah, rupanya di sini lu orangnya ya. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Ki. Ki, apa? Ada orang mau nyari lu. Ya, itu dia asisten RT. Itu yang nyuruh. Yang nyuruh. Ya sih lu tungkulan mulu. Lah gua nyariin lu kagak ada di rumah lu, kata rumah majikan lu, gua sono kemari kagak ada di rumah majikan lu. Udah, suruh masuk, orang udah beri salam. Bang sini, Bang. Masuk, Bang. Aduh, kita cariin nih, Bang. Gimana ceritanya sih? Saya nyari dia, Bang Oji, yang ngerjain sama saya berdua. Bang, Abang dari waya apa ketemu? Nah, kita mah dari sore kita kasih duitnya, Bang Alek nih. Tolong cariin. Ya kan tadi gua udah bilang udah dipanjerin, kagak belepetan ini mah. Buangetan lu ki, duit orang digondol-gondolnya di sore. Ya elunya carinya susah gimana? Masang ubin, Bang. Ubin ya, mau pasang. Katanya sih mau ngajak masang ubin. Ha. Nah, kita mah biasanya mah kita di rumah, nih habis majikan kita lagi pergi, jadi suruh jagain rumah. Iya. Jadi kita ke rumah dia, kagak ada kerjanya. Sudah, yuk. Iya dulu. Yuk. Kita cek dulu, Bang, ya. Iya, rumah dulu dah. Ya, dulu. Enak. Ayo. Ya.